Halo bosku, jumpa lagi di channel Peter J yang terkece ini bosku. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya. Jadi di video kali ini saya mau unboxing pelet setan buat ikan lohan lah. Jadi ini pelet importir dari Thailand, import Thailand lah, ibaratnya pelet original Thailand, tapi sudah beredar di seluruh Indonesia yang katanya sih seperti itu. Saya juga kurang paham. Jadi ini dia bungkusnya, saya kirim pakai Gen E reguler. Ini Gen E, ini saya beli di daerah Bekasi, saya kirim. Ini baru sampai, kita unboxing. Ada yang penasaran, ada yang tahu gak nih pelet terbaik, terbagus, termahal? Enggak termahal sih, ada yang lebih mahal lagi dibanding ini. Tapi enggak mahal-mahal banget lah, masih standar untuk harga lohan itu. Katanya sih dengan menggunakan pelet ini tuh apa ya, lebih bagus karena proteinnya itu sangat besar ya untuk si ikan lohan, biar memacu atau merangsang warna merahnya keluar atau jenong atau shining mutiaranya. Tapi kita kembali lagi ke awal, kembali lagi ke genetik si ikan tersebut. Jadi seperti itu, walaupun kita sudah pakai pelet cakep semahal apapun atau sebagus apapun, kalau genetiknya memang kurang bagus, jadi kita percuma, hanya buang-buang uang aja gitu. Alhamdulillah saya di rumah ikan yang lohan yang saya punya, alhamdulillah sih dari kecil walaupun cuman hanya apa ya, makan pelet-pelet biasa, tapi dia warna sudah keluar, kepala sudah jenong. Ya kemungkinan sih genetik dari si indukannya itu kemungkinan bagus, makanya saya coba mau pakai pelet ini biar lebih apa ya, biar lebih memacu atau merangsang si warnanya itu agar lebih cakep lagi. Semoga sih berhasil. Ya, kita unboxing. Tapi sebelum di unboxing, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya bosku, biar nggak ketinggalan info-infonya. Jadi kalau ada yang tahu silahkan komen di bawah. Saya belinya itu murah lah. Kita unboxing aja dulu. Nah ini dia. Kita bingung. Nah ini kebetulan saya beli lagi ada promo, jadi beli satu pelet itu gratis apa ya, gratis, ada gratisnya nanti lah, kita buka satu-satu untuk gratisnya. Lucu banget bosku, Hello Kitty. Ih, unyu-unyu. Ini nih saya mau coba, soalnya yang beli burayak dengan saya terus dia progres pakai pelet ini, itu hasilnya wow banget bosku. Jadi ini dia nih, ini videonya nih, video si ikan yang di progres sama buyer saya atau yang beli dari anakan saya. Itu dia. Jadi ini dia tuh gila di progres pakai pelet ini. Kayak ini saya mau cobain gimana hasil progresnya. Tapi saya pakai pelet yang 7000-an yang saya sering review itu, pakai pelet tropical. Itu kan harga 7000 sampai 10000 lah, tergantung dari penjual tokonya masing-masing. Itu saya pakai itu aja pun warna sudah merah dan pala sudah jenong. Nah ini gimana saya mau cobain pakai pelet yang si pembeli saya tadi pakai pelet itu. Ini saya mau cobain dia peletnya. Banyakan ngomong saya ya. Bosku, ini pelet ya. Dibungkus kardus Indomie. Indomie apa pelet? Nah, ini saya kebetulan lagi ada promo di tokonya itu, saya beli di grup Facebook di Lohan. Namanya itu yang jual sih ibu-ibu, Ibu Lucy. Yang minat dia promo sampai akhir tahun 2019 ini. Dia lagi ada promo, beli satu pelet ini gratis. Satu tuh nih gratisnya nih peletnya. Dan tahu gak nih pelet apa nih? Mungkin bosku udah pada tahu nih ya, pelet-pelet warna bungkusnya seperti ini.
yaitu pelet 99. Nah, saya pakai pelet ini mau cobain. Jadi pembeli saya pakai progress pakai pelet 99 seperti ini, itu hasilnya wow banget. Kayak saya mau cobain gimana, apakah tambah wow atau enggak. Ini saya beli yang size medium. Nah, ini dia size M. Size M itu untuk ikan saya yang ukuran 5 cm itu udah masuk di mulut. Karena udah saya cobain sebelum saya beli. Saya coba pakai yang merek Oko Platinum yang M. Nah, itu masuk, sudah masuk mulut. Dan ini walaupun ukuran M itu kecil banget nih peletnya. Saya mau buka sekarang nggak enak karena lagi di kantor. Nah, mungkin saya buka nanti takut aromanya tersebar di kantor, nggak enak saya. Ini saya beli ini gratis ini. Mineral ATF. Nah, ini ATF. Kok jadi gelap. Nah, ini dia nih. Ini untuk apa ya? Untuk fungsinya sih kandungan alami aman untuk ikan, asam amino, kalsium, multivitamin, mineral dan lain-lain. Membuat ikan Anda lebih sehat, memperkuat warna dasar ikan, mencerahkan mutiara dan menambah nafsu makan ikan, dan memperbaiki kualitas air. Jadi mineral ATF ini untuk dia satu itu untuk menjernihkan air ya. Jadi menjernihkan air di akuarium, terus dia bisa buat menambah nafsu makan si ikan. Kalau mungkin ikannya kurang lahap makannya, kita tinggal buka aja, tinggal ditetesin. Nah, dia tuh bentuknya tuh kayak serbuk ya. Nah, ini kayak gini, kayak serbuk-serbuk gitu tuh. Kelihatan gak ya? Dia kayak serbuk-serbuk susu ya, kayak bubuk susu. Nah, jadi kita tinggal tuang aja ke dalam akuariumnya. Nanti biarkan dia larut sendirinya. Mungkin kita tuang 1 sendok teh untuk tank ukuran 60x30 lah. Itu mungkin 1 sendok teh aja. Dan dia mungkin akan nyampah di dasar akuarium, mungkin dia akan ngegumpal, tapi setelah jarak beberapa jam kemudian dia akan larut sendirinya. Nanti kita lihat si air apakah ada perubahan atau enggak. Terus nanti kita lihat juga apakah si ikan tambah nafsu makannya apa enggak. Jadi ini saya beli harga Rp130.000 free, ini bonusnya ATF. Saya beli ini bonus ini. Lagi ada promo di akhir tahun. Saya belinya di grup Facebook, grup lohan Facebook, atas nama itu Ibu Lucy ya, di daerah Bekasi. Mungkin para lohaners sudah pada kenal dengan Ibu Lucy yang di daerah Bekasi. Itu ibu-ibu sudah sangat terkenal. Jadi ini aja unboxing dan review pelet dari saya. Kita tunggu video selanjutnya untuk hasil progres dari pakai pelet 99. Oke bosku, jangan lupa di like, comment dan subscribe-nya. Salam jenong mania, mantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kikiu.